omnya tuh ketemu ayam gunung yang warna hitam. Oh. Lucu loh. Ya, sudah lucu belum? Belum. Ya, makasih teman-teman, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Kamu mesti hidup satu tenda lagi satu malam nanti ya. Eca sama Jinda. Kalau Jinda itu baik, selalu ngikutin apa yang baik, lakuin yang jahat. Kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Kayak jadi ibu. Jadi kakak ya. Jadi embok. Jauh jadi embok malah ya. Sudah 40 berapa? Teman-teman semua punya kontribusi kepada proyek. Setiap pribadi memberikan diri untuk timnya. Sejauh saya menemani banyak potensi yang hanya tinggal di nol gitu loh ya, dan bisa gitu loh ya. Oleh karena itu semua ide gagasan dari teman-teman saya dan juga Pak Asa Suslo dan juga Roswan dan juga yang lain itu lebih ke memoles saja, tapi sebenarnya semua kerja tim saya lihat itu tidak ada yang nganggur, tidak ada yang semua ingin menampilkan yang baik untuk timnya, semua berkontribusi dan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk menampilkan yang terbaik. Ya, saatnya ada tugas, satu tugas itu kalian sudah bisa saya lihat berkomitmen untuk membuatnya. Tidak ada yang menyerahkan pada ketuaannya, tidak, tapi semua ingin memberikan yang terbaik. Itu yang saya lihat, artinya ada kebutuhan, tapi kemudian tetap cari caranya untuk menampilkan yang terbaik. Ini dan cari yang terbaik. Setelah teman-teman melakukan proyek tadi, saya melihat bahwa teman-teman memang banyak memiliki ide-ide yang menarik, ide-ide yang spontan. Maka ide-ide yang menarik dan spontan itu bungkuslah dalam kemasan yang menarik juga, supaya hal yang menarik kalau itu kemasannya menarik pasti akan juga menarik untuk dilihat. Dan teman-teman, bukan hanya soal mampu membuatnya, tetapi juga mampu untuk bekerja samanya. Ada yang berbagi-bagi, kami yang jadi ini, ada yang menjadi leader, ada yang menjadi follower, ada yang juga dan sebagainya. Tetapi itu semua bahwa teman-teman sudah berpartisipasi, teman-teman juga sudah bekerja sama, itulah yang diharapkan di dalam hidup sehari-hari pun, bekerja sama, kreativitas, dan juga pada akhirnya mampu berbagi hal yang menarik, setidaknya itu menjadi berkat bagi orang-orang. Maka anak-anak remaja harus mampu seperti itu. Maka kreativitas diperlukan supaya menjadi berkat. Sempat, ayo mana kelompok dua gitu. Tapi itu yang menjadi motivasi untuk segera
Tapi ternyata begitu kelompok itu selesai di briefing oleh Mas Sasa, dia tinggal sendirian. Walaupun badannya kecil, tapi dia yang pertama kali untuk tanya. Kalau nggak salah, Mas Sasa yang ditanya, karena mau ipeng tadi ya. Saya ngikuti, saya lihat ada semangat yang luar biasa untuk tahu, untuk ngerti. Nah, adik-adik, ini satu modal dasar. Ingin tahu, ingin berkembang. Ini yang pasti semua adik-adik miliki. Kemudian saya berjalan. Ada beberapa kelompok yang langsung sigap, langsung beresi, kemudian berkoordinasi dengan teman-teman. Tapi kelompok yang di sana tadi, yang paling ujung di sana tadi, masih ada yang asik lipat daun pepaya, yang ada pepaya daun apa? Daun pisang, berarti ada yang ngantuk. Dan pisang yang ada apanya? Urapnya. Dalam waktu yang terbatas, kamu kan belum kenal satu sama lain secara mendalam, ya toh? Terbukti apa? Tadi yang di tenda satu tenda aja namanya belum apa dari para gimana itu. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, adik-adik diberi tugas untuk membuat proyek. Sebetulnya itu adalah tantangan bagaimana kita membuka diri, mau dengan jujur, ini loh saya bisa berkontribusi ini. Dan saya lihat dari beberapa kelompok sudah melakukan itu. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah tadi keterbukaan, kerelaan untuk berkontribusi. Dan ternyata banyak yang kreatif juga. Tadi saya sempat ngomong sama Mas Asa, Mas, itu banyak yang nge-vlog ya. Mas Asa dengan senyumnya dan penuh pemakluman, ya remaja sekarang ini nge-vlog itu menjadi hal yang biasa. Kalau kita kecil remaja dulu nggak sampai Mas nge-vlog ya, apa ini lama sih nggak akan dibanar gobak soder ya lama. Tapi para prinsip, kalian semua luar biasa, harus punya semangat yang lebih lagi untuk sekali lagi.